dengan perharinya TMD. Kami sebagai pemerintahan desa bersama masyarakat, yang pertama mengucapkan terima kasih atas kepedulian semua dari Bapak Dandim Kabupaten Banjaran atau Bapak Bagas. Itu adalah salah satu merupakan untuk menuntaskan dari sarana, berbagai sarana. Yang pertama adalah sarana kesehatan, yang kedua adalah sarana pendidikan, yang ketiga adalah sarana pertanian, dan sarana-sarana yang lain, sehingga masyarakat bisa partisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sipang. Program TPMD, karena ini adalah salah satu program tentara manunggal membangun desa bersama masyarakat. Kesan masyarakat itu sangat respon positif untuk selalu dan selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang utama adalah masyarakat desa Jatuh dan mayoritas petani. Nah, petani itu ada berbagai petani, petani singkong, petani jagung, sehingga tadinya yang tersolir, sehingga akses jalan, akses jembatan, sehingga masyarakat insya Allah akan selalu partisipasi aktif di dalam bidang kemasyarakatan, di dalam bidang pemerintahan, maupun di dalam bidang-bidang yang lain hubungannya dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.